Cara mencatat yang rapi dan efisien, part 3. Metode ini disebut dengan boxing method. Caranya, tentukan materi yang ingin kalian catat, tulis judul, buat kotak-kotak sesuai dengan jumlah subjudul, dan tulis poin pentingnya. Oh iya, kalian jangan salvox sama binder yang lagi aku pakai ya, karena saking gemesnya. Aku pakai ukuran B5, covernya tebel, ada pembatas dengan warna pastel gitu, dan juga ada loose leaf yang warna-warni dan bergaris. Di sini aku punya 2 ring yang bisa digunting sesuai ukuran, dan yang transparan bisa dilepas pasang, dijamin gak bakal nyakitin tangan kalian deh kalau lagi buka tutup bindernya. Nah, kalau kalian mau samaan kayak aku, klik ranjang kuning atau link di bio.